أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا ابن عيينة عن عمر وسمع عن عمر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم. عبد الله بن عثمان menyampaikan kepada kami Ibnu Uyainah mengkhabarkan kepada kami daripada Amar, dia mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Abdullah bin Ubay setelah dia dimasukkan ke dalam kuburnya. Baginda memerintahkan dalam kurungan agar dikeluarkan. Maka dia dikeluarkan dan diletakkan di atas. Tak, baginda memerintahkan apa dia? Dalam kurungan agar dikeluarkan. Maka dia dikeluarkan. Dan diletakkan di atas kedua lutut baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam menghembuskan air liurnya kepadanya. Lalu memakaikannya jubah baginda sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Maknanya daripada hadis ni menunjukkan itu usaha dalam bentuk tabarruk. Mudah-mudahan dengan air liur, dengan jubah Nabi dia selamat. Tapi tak selamat lah untuk dia munafik ni. Islam selamat. Wa bi qala haddathana sadaqatu qala akhbarana Yahya ibn Sa'id an Ubaydillah qala akhbarani Nafi'un an Abdillah radhiyallahu an Abdillah radhiyallahu anhu qala لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطيني قميصك وكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه قميصه وقال إذا فرغت فآذنا فلما فرغ آذنه إذا فرغت فآذنا فلما فرغ آذنه به فجاء ليصلي عليه فجذبه عمر وقال أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة الآية فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا فترك الصلاة عليهم. Wala taqum ala qabri. Sini sampai apa dah aja. Jadi potong. Sadaqah menyampaikan kepada kami Yahya bin Sa'id mengkhabarkan kepada kami daripada Ubaidullah katanya Nafi' mengkhabarkan kepadaku daripada Abdullah radhiyallahu anhu katanya Abdullah bin apa? Bin Mas'ud. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia, anaknya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, berikan kepadaku jubahmu untuk aku mengkafankannya, iaitu bapaku, dengannya, dan solatkanlah dia serta mohonkanlah keampunan untuknya. Baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan jubahnya dan bersabda kepadanya, apabila engkau telah selesai menguruskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya jubah baginda. Baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya jubah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan bersabda kepadanya, apabila engkau telah selesai menguruskannya, maka izinkanlah kami. Apabila telah selesai, keizin. Beritahulah kepada kami. Wa'adzin nas fil haji. Maklumkan. Beritahulah, maklumkan kepada kami. Apabila engkau telah selesai menguruskannya, maka beritahulah kami. Apabila telah selesai, dia, yakni anak, memberitahu baginda sallallahu alaihi wasallam.
Maka baginda sallallahu alaihi wasallam datang untuk mensolatkan. Lalu Umar bin Anhu menariknya. Menarik baginda. Menarik baginda. Menarik baginda dan berkata, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah melarangmu? Larang tuan. Larangmu? Larangmu daripada mensolatkan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya sama saja engkau minta ampun untuk mereka atau engkau tidak minta ampun bagi mereka. Jika engkau wahai Muhammad minta ampun bagi mereka 70 kali sekalipun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali mengampunkan mereka. Maka turunlah ayat firman Allah taala, maksudnya dan janganlah engkau solat seorang pun yang mati dari orang-orang munafik itu selama-lamanya, dan janganlah engkau berada di tepi kuburnya. Tidak ada. Wala taqum ala qabri hita. Okay. Maka baginda tidak mensolatkan mereka. Imam Bukhari bawa hadis ni untuk tunjukkan khamis itu ada lah. Ada zaman Nabi. Masya Allah. Babu jaibil qamisi min indi sadri wa ghairihi. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثني إبراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى سديهما جنا سديهما سوديهما macam mana dalam ni sudi ke sudai سوديهما سوديهما mari ha sudi okey ya سوديهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها قال أبو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا توسع ولا توسع dibuang tak tanda tau tepi tak rasa ni wala tawassau taba'u ibn Tawus an abihi wa businadi an al-araji fil jubbatain wa qala ja'far an al-araji junnatani wa qala handalatu sami'tu tawusan sami'tu aba hurairata jubbatani sami'tu aba hurairata dalam riwayat lain yaqulu jubbatani tak apalah tak ya tak buang. Wa qala Ja'faru 'anil A'raji junnatani. Ha? Jubbatani. Jubbatan. Tabi'u Tawus 'an Abi wa Abu Sulaim 'an A'raji fi jubbataini. Okey, wa qala Ja'faru 'anil A'raji. Ha. Wa qala Hamzah وقال حنظلة سمعت طاووسا سمعت أبا هريرة جبتان بس تو وقال جعفر بن حيان jadi macam mana terbalik terbalik boleh faham ke gini وقال جعفر عن الأعرج جنتان kan jubbatani junnatan junnatan dalam naskah saya ni junnatan 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 ni kan makna perisai kan junnatani itu baru waqala wa bi dhammil jim wa tashdid al muwahhada situ apa jubbatan salah ni jubah tu lah jubah sini junnatan jubbatan
jubatan. Jadi tanda tu, wa qala Ja'faru 'anil A'raji jubbatani, dia letak belakang kan. Macam mana cara tanda dia? Boleh faham? Begini macam ni, antara lorik pada wa qala Ja'far tu, lepas tu tulis tanda tertinggal, tulis balik perkataan tu. Wa qala Ja'faru anil araji jubbatan. Ha. Panjang sangat. Baik padam tu. Padam tu yang hujung tu. Jubbatan ini. Ha, lepas tu wa qala Ja'far bin Hayyan. Wa qala Ja'faru anil arajunatani jubbatani. Jadi tulis sebelum perkataan wa qala Hanzalah sebagai tanda tertinggal. Jadi tak ada Ibn Hayyan ada. Ha? Sini dia wa qala Ja'far bin Hayyan. Dalam naskah lain ada. Okey. Dia. Ini dah pernah ada dah sebelum ni. Kita semak sebelum ni kan. Agak sulit sikit nak terjemah. Kemudian tajuk bab kocek jubah pada bahagian dada dan selangnya. Dia terjemah kocek. Bukan kocek, apa ni, apa ni? Collar. Collar jab ni juga mana collar. Kocek. Dia kan kocek kalkun kat dada tu. Jab adalah bahagian yang dipotong daripada baju untuk keluarkan kepala dan tangan. Ha, jadi yang ni kepala lah. Sebab dia ada, dia ada masalah taraki yang sempit kat sini. Jadi collar lah. Collar. Collar jubah pada bahagian dada dan selainnya. Pada bahagian dada dan selainnya. Abdullah bin Muhammad menyampaikan kepada kami, Abu Amir menyampaikan kepada kami, Ibrahim bin Nafi' menyampaikan kepada kami daripada Al-Hasan ibn Tawus, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan, perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang bersedekah seperti dua lelaki yang memakai jubah besi yang telah meletakkan kedua tangannya di dada dan tulang selangka. Apa? Waqad turrat aydihima ila sudiyihima wa taraqihima. Apa terjemahannya ni? Dua orang lelaki yang memakai jubah besi Yang telah meletakkan kedua tangannya di dada dan tulang selangka. Maka orang yang bersedekah setiap kali mengeluarkan sedekah. Itu kita bukan terjemah macam ni. Kita bukan terjemah macam ni. Yang wa qad turrat aydihima ila sudihima wa taraqihima. Sekali lagi sebelum tu terjemahannya. Perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang bersedekah seperti dua lelaki yang memakai jubah besi yang telah meletakkan kedua tangannya di dada dan tulang selangka. Yang telah meletakkan kedua tangannya di dada, itu bukan tu terjemahan tu. Tengok terjemahan di sini. Bakhil or sedekah dene wale ke misal bayan farmai do adami hai un par lo hai ke zara جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ سینے اور ہنسلے کے ساتھ لگ گئی ان کے ہاتھ سینے اور ہنسلے کے ساتھ لگ گئی یعنی ذرہ تنگ ہونے کے سے ان کے ہاتھ سینے کے ساتھ لگ کر محبوس ہو گئے. Dia bukan letak tangan kat sini, baju tu sempit sampai ni, ni tu apa singkat, tertarik ke, faham tak? Ha, maksudnya
kan letak tangan kat situ, bukan bunuh. Perumpamaan orang bakhil dan orang bersedekah, sekali lagi, seperti dua lelaki yang memakai jubah besi. Aidihima, tangan kedua mereka tertarik sehingga ke dada dan tulang selangka kerana terlalu sempit. Itu kerana terlalu sempit tu dalam kurungan. Maknanya baju besi itu terlalu sempit sampai tangan ni tertarik sampai ke sini. Itu perumpamaan orang bakhil dengan orang yang tidak bakhil. Kemudian, maka orang yang bersedekah setiap kali mengeluarkan sedekah, nescaya baju besi itu semakin membesar hingga menutupi jari jemarinya dan menghapuskan jejaknya dalam kurungan dosa. Maka cakap lagi, maka orang yang bersedekah, Mulalah orang yang bersedekah. Maka mulalah orang yang bersedekah setiap kali mengeluarkan sedekah, nescaya baju besi itu semakin membesar. Setiap kali mengeluarkan sedekah, tak ada nescaya. Baju besinya semakin membesar. Membesar. Besar ke? Benda sempit, sempit lah apa? Semakin melonggar. Semakin melonggar. Sehingga menutupi jari jemarinya. Dan menghapuskan jejaknya. Sehingga menutupi jari jemarinya. Dan menghapuskan. Jejaknya. Maksud menghapus dia melirik. Maksudnya menutupi jari jemarinya. Maksudnya setiap kali disedekah, baju tu makin longgar sampai dia jadi terlalu labuh sehingga tutup jarinya dan menutupi jejaknya. Faham kan? Dia labuh bila jalan nyeret. Bila menyeret, dia tapak kaki dia tak nampak. Dan labuh ke bawah, itu boleh dalam syarahan, dalam kurungan, dan melabuh ke bawah menghilangkan ta'fuah ni, menghilangkan, menghapuskan jejaknya. Kemudian maka mulalah orang yang bersedekah setiap kali mengeluarkan sedekah, baju besinya semakin melonggar sehingga menutupi jari jemarinya dan melabuh ke bawah menghapuskan jejaknya. Dosanya tak perlu. Tak, itu syarahan. Sekarang kita masih buat misal je. Adapun orang yang bakhil, setiap kali ingin bersedekah maka baju itu menghimpitnya dan tidak membesar. Manakala orang yang bakhil, mulalah dia setiap kali. Manakala orang yang bakhil setiap kali bersedekah, manakala orang yang bakhil, mulalah dia setiap kali dia berkeinginan untuk bersedekah. Manakala orang yang bakhil, mulalah dia setiap kali ingin bersedekah, maka baju itu menghimpitnya dan tidak membesar, tidak melonggar. Qalasat. Qalasat tu mengecut. Tapi orang tak panggil kecut baju. Jadi dia menghimpitnya dan tidak membesar. Setiap kali dia berkeinginan untuk bersedekah, baju besinya itu mengetat. Baju besinya semakin ketat kot. Semakin ketat.
Baju besinya semakin ketat. Orang yang bakhil, manakala orang yang bakhil, mulalah dia setiap kali ingin bersedekah, maka baju besinya semakin ketat dan tidak membesar. Tak perlu. Tak payah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, eh tak habis lagi. Wa akhadhat kullu halqatin bi makaniha, tak sima. Tak ada. Wa akhadhat kullu halqatin bi makaniha, itu tak ada terjemah. Itu kita terjemah apa? Halqah tu. Setiap rantai terjemah. Setiap dan wa akhadhat, dan setiap sini diterjemah ur har kara apni jaga mazbut ho jata hai. Setiap bulat apa terjemah ni, terjemah apa? Dia baju besi jenis bulat. Gelung. Cik lagi, dia ada satu kataan itu kita terjemah. Setiap bulatannya, terjemah dulu. Setiap bulatan dia, kalau dia punya terjemah lafzi dia, setiap bulatan itu mengambil wa akhadhat kulla halqatin bi makaniha, dia setiap daripada bulatan besi, baju besi tu menekan di tempatnya. Akhadhat bi makaniha, kata apni jaga mazbut ho jata hai, apni jaga mazbut ho jata hai. Okey, terima kasih. Dan manakala orang yang bakhil, mulalah dia setiap kali ingin bersedekah, maka baju besinya semakin ketat dan setiap bulatannya menekan pada tempatnya. Okay. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam Quran isyarat. Tak payah. Memberi isyarat. Mengatakan satu kurungan, dia memang maknanya memberi isyarat. Memberi isyarat. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan jari jemari baginda. Seperti ini. Pada memberi isyarat dengan jari baginda. Mufrad kan? Memberi isyarat dengan jari baginda seperti ini pada collar. Pada collar bajunya. Dan bersabda, dan kurungan dan bersabda. Sekiranya engkau melihatnya ingin memperluaskannya, baju itu tidak akan bertambah luas. Ko apni ungliya jeb me dal kar bartate hue dekha. Ke wo usko kushada karna chahte lekin wo kushada nahi hai. Ini siapa ni? Perkataan tu perkataan Nabi ke? Maksudnya Nabi bagi isyarat, dia cuba nak apa? Nak luaskan dia punya collar bajunya, tetapi collar baju itu tidak meluas. Tidak apa? Tidak meluas lah. Meluas ke melonggar? Tidak meluas. Maka hakadha fi jubbatihi. Sekali lagi. Terjemah yang terakhir. Dan bersabda,
sekiranya engkau melihatnya ingin memperluaskannya, kola baju itu tidak akan bertambah luas. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan jari baginda seperti ini pada kola bajunya dan bersabda, baginda bersabda, sekiranya engkau melihatnya ingin memperluaskannya, kola baju itu tidak akan bertambah luas. Okey. Seterusnya. Taba'ahu Ibnu Tawus an abihi wa Abu Zinad an al-Araji fi al-Jubatain. Macam mana Zinad? Al-Hasan Ibnu Muslim ni dalam matan tu. Nama Al-Hasan. Al-Hasan telah dimutaba'ahkan oleh Ibnu Tawus daripada bapanya. Dan wa Abu Zinad, dan Abu Zinad daripada, dan oleh Abu Zinad daripada A'raj. Oleh Abu Zinad daripada A'raj. Dan oleh Hanzalah, dan oleh Abu Zinad daripada A'raj. Pada pada lafaz Jubatain. Kemudian, dan Hanzalah berkata, aku dan Ja'far bin Rabi'ah berkata daripada Al-A'raj dengan lafaz Jubatain. Bin Rabi'ah pula atas tu bin Hayyan kan. Padam Ja'far. Dan Ja'far berkata daripada Al-A'raj dengan lafaz Jubatani. Dan Hanzalah berkata, aku mendengar Tawus berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata dengan lafaz Jubatani. Saya rasa Junatan ni betul tak? Satu Jubatani. Junatan. Yang tu lah Ja'far tadi tu Junatan. Junatan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu. Allahumma salli ala sayyidina.